Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nah, ikhwan, video kita pada kali ini adalah mau membahas tentang kisi-kisi ujian antum, ya, untuk ujian akhir. Untuk perhatikan di sini, ikhwan. Nah, antum caranya nanti ketika mau menyimak video ini, agar antum bisa membaca setiap detail yang ada pada tulisan halaman ini, antum bisa pause nanti, ya, antum bisa jeda video yang antum putar agar bisa lebih fokus dalam membaca pada halaman ini yang akan keluar, yang menjadi kisi-kisi antum, ya, ikhwan. Tentu saja pada halaman yang pertama di sini adalah antum lihat dulu peta konsep di sini Al-Qur'an, yaitu nama-namanya dan perilaku Qur'ani, dan memahami pengertian dari Al-Qur'an tersebut. Kemudian yang ini, ikhwan, antum perhatikan. Ah, cara memahami Al-Quran. Cara memahami Al-Quran ini akan masuk di dalam ujian antum. Pengertiannya, ya, pengertiannya baik secara bahasa maupun secara istilah dari penjelasan yang dijelaskan oleh beberapa ulama, ya. Itu nanti antum pelajari semua. Kira dulu metodenya begini, kayak pulsa bisa makanya ngepake dia, dan kayak kita beli pulsa gitu. Menurut Al-Ihyani, ya, wafat tahun 215 ini, ya. Kemudian menurut Asy'ari, wafat tahun 324 Hijriah. Kemudian menurut Al-Farrah, yang wafat tahun 207 Hijriah. Kemudian menurut Az-Zujad Al-Sajjad, yang wafat tahun 331 Hijriah. Kemudian menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala, yang wafat tahun 204 Hijriah, beliau mengatakan, nah, ini semua nanti antum bisa jeda videonya antum agar antum dapat membacanya. Nah, kemudian tadi yang sudah lewat itu adalah pengertian Al-Quran secara bahasa, ya. Kemudian kita masuk ke dalam pengertian Al-Quran secara terminologi atau istilah, ya. Nah, ada beberapa istilah, ya, untuk pengertian Al-Quran secara syarah. Ya, yang pertama yang diutarakan oleh Syekh Muhammad Khadari Baik. Ini, ya. Kemudian Subki Saleh. Kemudian Muhammad Abduh. Nah, ini, ya. Kitab Al-Quran adalah bacaan tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Dari ketiga pendapat di atas dapat disimpulkan beberapa unsur dalam pengertian Al-Quran sebagai berikut. Ini antum baca semua. Ini antum baca semua. Nah, kemudian kita masuk ke bagian nama-nama Al-Quran. Poin kedua, nama-nama Al-Quran.
beberapa nama Al-Quran yang paling, paling populer adalah Al-Quran. Ini antum bisa baca sendiri ya, dengan cara menjeda videonya ya, agar antum dapat membacanya. Silahkan dijeda. Nah, ini dalil-dalilnya ya, yang menjelaskan bahwa nama Al-Quran itu adalah namanya, salah satunya itu Al-Quran sendiri ya, Al-Quran sendiri. Dalil-dalil ya. Kemudian yang kedua dari nama Al-Quran tersebut adalah Al-Kitab. Berikut dalil-dalil yang akan kita jelaskan atau kita perlihatkan. Kemudian Al-Furqan ya, ini juga termasuk salah satu nama Al-Quran. Kemudian Az-Zikr, Anda bisa membaca penjelasan ini sendiri nanti dengan cara menjeda videonya. Kemudian At-Tanzil, yang tadi disebutkan adalah nama-nama Al-Quran beserta dalil-dalil yang darinya diambil nama tersebut. Kemudian yang D, menganalisis perilaku orang yang memahami Al-Quran. Nah, ini dia. Kemudian ini. Nah, baru kita masuk ke rangkuman ya. Antum bisa baca sendiri. Nah, agar lebih memudahkan, nanti antum bisa mengerjakan latihan yang ada di sini. Nah, ini di soal latihan uraian ya, latihan soal uraian. Nah, ini dia. Bisa antum jawab dengan yang ada di tadi ya, halaman tadi, atau juga bisa antum jelaskan dari yang antum tahu ya, berupa dalil yang antum tahu, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini tidak usah. Nah, bab 2. Nah, kompetisi dasar, kemudian tujuan pembelajaran, peta konsep Al-Quran itu kapan diturunkan, bagaimana diajarkan, dan kapan ditulis. Ini dia pelajaran dari turunnya Al-Quran. Adapun tentang kaifiat turunnya Al-Quran, itu terjadi perbedaan antara para ulama. Dalam hal ini ada 3 pendapat, silahkan antum baca di sini.
Kemudian ada pula pendapat bahwa Al-Quran diturunkan 3 kali dalam 3 tingkat. Di sini penjelasannya untuk baca. Dua, pengertian penulisan Al-Quran. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian di zaman sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, nah, di sini ada perbedaan antara pengumpulan yang dilakukan Utsman bin Affan dan pengumpulan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini bisa antum baca sendiri ya. Hasil yang didapatkan dari pengumpulan yang terlihat dengan timbulnya kemaslahatan yang besar di tengah kaum muslimin. Nah, ini rangkuman. Nah, dari poin 1 sampai 4 antum bisa baca. Kemudian latihan, penerapan, uraian. Kompetisi dasar, menghayati keautentikan Al-Quran, dan seterusnya, silakan dibaca. Tujuan pembelajaran, kemudian peta konsep, keautentikan Al-Quran, ya, keasliannya. Ya. Ini yaitu Al-Quran itu dijaga langsung oleh Allah SWT dan diriwayatkan secara mutawatir. Nah, ini istilah mutawatir ini bisa untuk belajar nanti pada pelajaran mushaf hadis. Yang kita jelaskan ke antumnya adalah hal-hal poin-poin yang penting ya. Kemudian rangkuman. Kemudian latihan ya. Silakan untuk kerjakan latihan-latihannya kawan. Sekali lagi biar antum bisa memahami apa yang disampaikan. Ini antum bisa kerjakan atau antum bisa lihat videonya dengan cara menjedanya agar antum bisa membaca dengan lengkap. Hada sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.